Pesan kalian Putu Arbi, dan hari ini saya bakal balik lagi buat kalian, dan pastinya kita bakal nge-review motor karena sekarang masih di musim corona, jadi kita nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Jadi kali ini udah kalian lihat sendiri di sini, udah ada motor yang bakal saya review, dan pastinya orang ini benar-benar susah banget buat diajak review padahal dia juga diam di rumah. So, jadi sebelum video yang mulai, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe agar saya semangat-semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Jadi kalian tetap di rumah aja, nonton video-video saya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung panggil aja ownernya dari motor ini. Silahkan merapat, Om. Nah, jadi kita udah lihat sendiri, jadi ini owner dari motor Vespa yang satu ini. Mungkin bisa di perkenalkan namanya dulu, dan mungkin kalau ada timnya bisa disebutin juga. Perkenalkan, nama saya Krisna, dari tim Derex 42. Oke, jadi ini salah satu tim dari Derex 42. So, mungkin bisa dijelasin dulu secara umum, ini Vespa tipe apa atau tahun berapa nih? Mungkin tumben nih, pertama kali saya nge-review Vespa nih di channel ini. Mungkin bisa dijelasin. Ini Vespa Sprint I Get tahun 2019. Jadi mungkin bisa dijelasin langsung variasinya nih dari bagian atas nih yang kelihatan di sini. Dari bagian atas yang pertama, ini yang di bagian kokpitnya saya pakai voltmeter dari Koso. Dan list dari atau list dari speedometernya itu saya pakai Celioni. Terus hand gripnya saya pakai Celioni juga. Bar end dari Celioni juga. Sama handle dari Otro. Headlampnya saya pakai die maker. Nah, jadi ini sebelumnya ini digarap di bengkel atau digarap sendiri nih? Di bengkel mana? Kalau bengkelnya saya garap di Bayu Illusion. Oke, jadi nanti bakal saya kasih juga Instagramnya di bawah, bisa kalian follow, bisa kalian lihat-lihat juga gimana hasil kerjanya dari bengkel yang udah disebut sama dia, tempat garap dari motor ini. Sekarang kita ke bagian depan dah nih, dari mungkin dari karbon-karbonannya nih yang di bagian depan nih, bisa dijelasin mungkin kalau ingat sama harganya. Mungkin kalau harganya saya lupa, nanti saya taruh, nanti saya kasih tahu Arbi di habis ini saya kasih tahu Arbi. Terus untuk depan-depannya tuh saya pakai karbon di dasinya sama di spakbornya. Pakai power one. Oke, jadi buat di bagian depan itu yang paling kelihatan itu di bagian seinnya sama di dasi sama spakbornya itu udah di karbon. Jadi ini karbonnya Kevlar. Ya, karbon Kevlar. Pastinya karbon Kevlar. Nah, terus
Terus sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki depan nih. Jadi mungkin di sini bakal dijelasin dari partnya itu apa aja, bagian apa aja. Saya juga kurang ngerti. Sama brandnya juga bakal dijelasin langsung sama owner. Silakan. Wait a minute. Yang pertama saya pakai bannya bahan dari Maxxis. Untuk velgnya saya pakai velg Yad. Dan untuk cover velg yang di depannya itu saya pakai Zeluni yang silver. Untuk cover shocknya saya pakai Outro. Cover aramnya saya pakai Zeluni. Dan shock breaker depannya itu saya pakai Zeluni. Kalipernya saya pakai Brembo yang 2 piston. Sama bracket. Sama bracketnya saya pakai Zeluni. Oke, jadi udah kalian dengar sendiri brandnya itu apa aja dari part-part yang udah dipasang di Vespa yang satu ini. Jadi nanti harganya itu bakal saya taruh di bawah, jadi kalian bisa baca sendiri. Nah, terus kita mungkin lanjut ke bagian tengah nih. Di bagian tengah nih udah ada beberapa yang di karbon. Mungkin bisa dijelasin langsung dah nih sama ownernya langsung. Untuk bagian karbon yang di tengahnya nih saya pakai saya gunakan karbon di bagian tutup aki, di pijakan sama di bagasi depan. Sama yang footstepnya saya ganti jadi Zeluni. Jadi kurang lebih itu aja sih aku yang di sini. Oke, jadi udah isi beberapa pemanis bolt-bolt stainless yang warna biru atau biasa kalian kenal dengan nama Pro Bolt. Oke, sebelum lanjut lagi, ini di bagian repaintnya lah nih bakal kita bahas. Jadi ini nama catnya itu apa nih? Kok bisa warnanya itu berganti-ganti, silih berganti, itu mungkin bisa dijelasin langsung. Untuk bagian paintnya itu saya pakai yang chameleon, jadi bisa kalau lihat bagian sisi itu pasti beda. Terus beberapa warna sih, dengan hijau, biru, ungu, hitam, sama merah. Oke, jadi di sini tuh dia pakai cat bunglon. Nah, jadi bisa berubah-berubah warna gitu, kurang lebih ada 4 warna ya, hijau, biru, apa tadi? Hijau, biru, merah, ungu, sama hitam. Oh, jadi kurang lebih 5 warna, tapi itu sudah terbalut menjadi satu di satu Vespa ini. Jadi kelihatan lebih mewah jadi ya. Nah, mungkin kita sekarang lanjut. Nah, di bagian tengah di joknya nih. Jok mungkin bisa jelasin langsung. Ini jok saya custom tapi menggunakan Ambitech. Oke, buat bahannya itu Ambitech. Nah, sekarang kita lanjut mungkin ke bagian bawah nih, di dongkrak udah di chrome nih. Ini beli yang chrome atau orinya yang di chrome nih? Ini yang pertama sih udah punya yang chrome. Tapi kan rusak chrome-nya. Jadi ini beli lagi yang chrome untuk jongkrak standarnya. Terus untuk jongkrak tengahnya emang yang asli di chrome. Oke, berarti di sini yang di dongkrak sampingnya itu dia beli yang emang udah chrome. Terus buat di dongkrak tengahnya itu dia pakai orinya tapi di chrome sendiri sama dia. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke bagian belakang nih. Di kaki-kaki belakang juga bakal dijelasin langsung. Mungkin bisa merapat sini ke belakang. Nah, jadi di bagian area CVT nih mungkin bisa dijelasin apa-apa aja yang udah diubah. Untuk bagian CVT-nya saya ubah cover air-nya, saya udah ganti ke yang transparan, yang clear. Untuk CVT-nya saya udah cat jadi gunmetal. Sama cover CVT-nya saya pakai Zeluni. Untuk shock-nya saya pakai yang Zeluni juga. Kalau buat CVT-nya full kirian, malosi full ini. Oke, jadi masih tetap di area CVT itu udah di upgrade sama dia. Jadi gimana nih kurang lebih performanya nih? Ya gimana, kayak suaranya tuh jadi beda. Misalnya ini beda, terus bawaannya tuh lebih gampang lah, lebih ringan. Oke, jadi di sini intinya kalau di upgrade itu jadi tarikannya itu jadi lebih ringan. Jadi nanti bisa kalian lihat di akhir video bakal saya cek sound juga. Suara knalpotnya, jadi knalpotnya nanti bakal masih dirahasiain, jadi tunggu aja.
Dan juga di akhir video saya juga bakal test drive langsung sama Vespa-nya nih. Jadi pertama kali di channel ini bakal ada test drive, walaupun sebelumnya kita udah pernah test drive juga. Oke, mungkin kita langsung aja lanjut ke bagian area belakang nih. Dari tadi yang belum dijelasin itu ada dari paharem, lampu. Mungkin bisa dijelasin langsung. Untuk sein belakangnya sama, saya pakai power one sama yang kayak depan. Sama untuk stop lampnya tuh saya pakai yang level 10. Jadi saya karbon juga untuk spakbor bagian belakangnya. Terus nih dari paharemnya nih. Saya pakai paharemnya tuh HD Course. Oke, jadi buat di bagian belakang yang sebelah kiri jadi udah full kita bahas semuanya. Jadi mungkin kita bakal lanjut ke bagian kanannya. Jadi yang di sini di bagian kanan belakang itu ada dari knalpot sama bagian kipasnya. Jadi mungkin bakal dijelasin langsung. Untuk bagian knalpotnya saya pakai yang Polini Neo. Dan cover fan-nya saya pakai Arus. Dan dari tutup olinya saya pakai yang Deleoni. Oke, jadi semua aksesoris yang nempel di Vespa 1 ini udah kita bahas, bahkan dari repaint, karbon juga nanti, tapi buat harganya yang belum kita sebutin sebelumnya bakal saya tempel di bawah. Jadi mungkin segitu aja dulu video buat hari ini. Jadi buat kalian yang suka sama video-video saya yang model kayak gini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload hampir setiap hari. Dan sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita berpisah pastinya kita bakal cu dulu. Tapi seperti biasa, karena kita mengikuti anjuran pemerintah, jadi tetap cunya itu lewat siku aja. Siap, oke. Jadi terima kasih buat Krisna yang udah merelakan atau mengikhlaskan motornya buat di review sama kita, walaupun reviewnya itu seadanya. Oke, jadi jangan lupa untuk di follow Instagramnya, dia bakal saya taruh di bawah. Dan jangan lupa untuk kalian yang motornya pingin di review sama saya, bisa kalian langsung DM Instagramnya khusus di bawah ini. Jangan lupa juga untuk di follow Instagram saya, bakal ada di pojok kiri atau kanan. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.